بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كتاباً جد كان الله سبحانه وتعالى Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala amin ya rabbal alamin salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga, di Banyumas, di Purwokerto, di Banjarnegara, di Cilacap, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM, di Sulutiko, dan sekitarnya, pendengar radio muslim di Yogyakarta dan sekitarnya radio kita di Cirebon radio al-hikmah di Banyuwangi serta para pemirsa UV TV dimanapun anda berada pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang saat ini memasuki silsilah nomor 51 yang temanya Melanjutkan tema yang sudah kita bahas, yaitu: kapan kita mengucapkan kalimat "tahmid"? Dan saat ini memasuki bagian yang ketiga, sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang telah lalu bahwa kita dianjurkan oleh agama kita untuk mengucapkan kalimat "tahmid" kapan saja, hanya khusus untuk beberapa waktu atau beberapa momen kita mendapatkan penekanan khusus oleh agama kita untuk mengucapkan kalimat ini. Kita sudah bahas dua momen. Yang pertama adalah sebelum makan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ketika sholat. Terutama di saat seorang tidal Apa tidal Bu? Bangkit dari ruku, ya, setelah dia bangkit dari ruku. Nah, sekarang kita akan membahas momen yang ketiga, kapan itu, yaitu setelah sholat. Setelah sholat, kita disunahkan untuk berzikir. Ini adalah ibadah utamanya. Ibadah utamanya, orang yang setelah sholat adalah berzikir. Walaupun mungkin ada ibadah-ibadah lain yang dilakukan oleh sebagian orang yang mungkin secara asal baik, cuman penempatannya yang kurang pas. Contohnya, salaman, salaman bagus atau tidak, Ibu bagus. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani." kan ada dua orang muslim bertemu kemudian dia berjabatan tangan, maka sebelum berpisah dua orang muslim itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa keduanya. Berarti salamanku ibadah napa mboten? ibadah. Saya no pembuatan, saya. Tapi kalau menempatkannya keliru, nanti juga jadinya akan keli keliru. Contohnya menempatkan salaman yang keliru itu setelah sholat langsung. Oke, okay? wonten no wonten kata, oke. Okay? Hmm. Ada orang habis sholat bukannya berzikir tapi sibuk nopo salaman orang cukup kanan-kiri malah ngarep buri nah, ini termasuk ibadah tapi meletakkannya kurang pas Lo kenapa Ustadz salah ya Pak Udu salah ibadah eh. bukan yang salah ibadahnya tapi yang keliru adalah penempatannya tempatnya sing kurang pas lu kenapa Ustadz karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau habis sholat langsung beliau itu bukan salaman, tapi beliau nopo zikir dimulai dengan mengucapkan nopo astaghfirullah. Ya berapa kali? Tiga kali. Itu yang diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau kita beragama Mengikuti apa yang dicontohkan sama Rasul SAW, sebenarnya enak, gitu Enak, pokoknya ikut saja. Apa yang dipraktekan Rasul SAW, kita ikuti saja. Kita mengalir, mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, maka kita akan enak dalam beribadah, akan nyaman dalam beribadah, dan tentunya akan diterima dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setelah salam, setelah salam. Orang itu disunahkan untuk berzikir, kemudian juga sudah ditentukan sama Nabi SAW zikirnya, dimulai dengan istighfar. Jadi, kalau misalnya ada orang, "Assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, nikmat pas, apa button, button pas." Karena yang pertama kali diucapkan adalah Astaghfirullah. Alhamdulillahnya kapan? Ada ini sekarang kita bahas. Alhamdulillahnya setelah kita mengucapkan istighfar tiga kali, kemudian kita membaca Allahumma antas salam wa salam tabarakta ya dzal wal ikram. Terus Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal masih ada yang lainnya. Nah, setelah itu baru kemudian kita disunahkan untuk membaca antara lain kalimat tahmid. Mengucapkan Alhamdulillah. Yang lengkapnya adalah Subhanallah dulu. Kemudian apa? Alhamdulillah baru Allahu Akbar. Itu bagaimana Ustaz mengucapkannya apa digabung jadi satu atau dipisah-pisah? Maksudnya apakah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ping telu atau subhanallah, 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 ping turun puluh dulu, rampung, terus Alhamdulillah, 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 rampung, 33, terus baru Allah. Akbar itu yang mana Ustaz? Kata para ulama, boleh dua-duanya. Jadi kalau yang pengen baca subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sepisan, subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kedua, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Ketiga, sampai 33 tidak apa-apa. Kalau yang biasa kita lakukan adalah nopo. Subhanallah, 33 disit. Kemudian, Alhamdulillah, 33. Kemudian, Allah Akbar, 33. Ini juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa, insyaAllah. Nah, ini mengenai jumlahnya, Menurut beberapa riwayat ada yang jumlahnya 33 dan boleh juga berapa kali 10 kali. Boleh 33, boleh 10. Tuh, yang kayak gue Ustaz. Kenapa bisa ada yang 33 ada yang 10? Mana yang betul? Jawabannya semuanya betul. Semuanya betul yang tidak betul itu kalau 33 tambah 10 pinten patang puluh teluk. <gif> jadi yang betul itu kalau tidak 33 ya 10 kenapa betul semuanya karena semuanya sama-sama ada landasannya dan landasannya sama-sama hadis yang sahih Nah, kalau misalnya dalam hal seperti ini, maka kita tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh fanatik. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Dan dalilnya sama-sama sahih. Lain masalahnya kalau misalnya ini ada dalilnya, ini tidak ada dalilnya. Atau ini dalilnya sahih, yang ini dalilnya tidak sahih. Itu lain masalah. Tapi sekarang kita lagi membahas amalan yang sama-sama soheh dalilnya. Berarti artinya apa Ustaz? Berarti artinya kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 33 dan kadang-kadang berapa? 10. Kalau panjenengan milih yang mana bu? Dayan, wingi urung ngerti nih anak sing sepuluh Dayan ya, ngerti ini telung puluh telu, bareng anak sing sepuluh ketone lebih kepenak ke sepuluh ke, lebih apa sih? Lebih cepat. Jadi pertimbangannya itu bukan cepatnya, nggak bu, Tapi pertimbangannya itu adalah karena sama-sama ada tun tuntunannya. Itu bagaimana ya? Itu 33 atau 10. Monggo lebih baik lagi, ya, lebih sempurna lagi kalau misalnya kita itu kadang-kadang pakai 33, kadang-kadang pakai nopo? Sepuluh itu lebih baik lagi, ya. Karena apa? Karena kita mengamalkan semuanya, sama-sama hadits Nabi, sama-sama sohbat. Kita amalkan semuanya. Mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Barangkali mungkin mungkin ya, wallahu Mungkin hikmahnya salah satu hikmahnya kenapa kok kadang-kadang ada sepuluh bisa jadi adalah karena yang namanya situasi dan kondisi itu kan tidak apa ya, tidak sama terus gitu loh. Kadang-kadang kita habis sholat terburu-buru karena ada sesuatu acara yang mendesak akhirnya kalau 33 kelamaan maka cukup pakai yang berapa? 10. Bisa jadi seperti itu hikmahnya. Karena yang namanya kondisi situasi itu kan nggak sama. Kadang-kadang kita slow, kadang-kadang kita kosong, ya, waktunya luas, kadang-kadang waktunya sempit, ya. Mungkin habis ini ada acara yang sangat mendesak. Ah, kita tidak tinggalkan itu zikir, tapi kita ucapkan namun jumlahnya nopo? dikurangi jadi 10. Itu bisa jadi kemana seperti itu. Makanya kalau misalnya kita slow, waktunya kita lagi luang ya lebih baik kita mengucapkan yang 30 di 3, yang 10 itu ya sekali-kali kita praktekkan demi mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa 33, bisa juga berapa Ibu? 10. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya yang 33 dulu ya yang 33 dulu dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalatin. Barang siapa yang bertasbih bertasbih niku berarti mengucapkan apa? Subhanallah. Barang siapa yang bertasbih setiap selesai sholat 33 kali? Berapa kali? 33 kali. Ini yang pertama. wa Dan dia juga mengucapkan kalimat tahmid. Kenapa kalimat tahmid? Alhamdulillah. Berapa kali? Sama. 33 kali. وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ Dan dia juga mengucapkan kalimat takbir. Apa kalimat takbir? Allahu Akbar. Juga 33. Berarti subhanallahnya 33. Kemudian alhamdulillahnya 33. Yang terakhir Allahu Akbarnya juga 33 tiga puluh tiga, telung puluh telu, telung puluh telu, telung puluh pilu, pinta niku. Fatil katis atun itu totalnya sembilan puluh sembilan. Wakala tama mal miah. Kemudian sembilan puluh sembilan itu tambahi si jimaning, ditambahi satu lagi, berarti jadi berapa? Seratus. Yang satu itu apa? لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء qadir Berarti kalau kita mengucapkan ini sekali, berarti genep-genep status genep pintan Satus ya. Okay. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah 33, 33. Digenepi yang 99 itu jadi 100 Apa pahalanya? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dosa-dosanya akan diampuni Wa Walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan Hadis riwayat muslim buih di lautan itu kathah nopo boten kathah sangat jumlahnya pinten boten sakit dia itu boten sakit di dia itu wonten sing natos ngetu kurang gawean nah, ngetung kok ngetung gaya <tuh> gue ya kurang gawean mendingan ngetung duit apa ngetung utang ya okay. jadi kita 33, 33, 33, Cuma 100, Masya Allah. Cuma 100, tapi pahalanya akan diampuni dosa-dosanya yang begitu banyak. Maka rugi seandainya ada orang habis sholat tidak baca ini. Wow, subuhan panjenengan mau sedikit niki apa mboten? Alhamdulillah. Ya, maka usahakan. Ya, usahakan setiap habis sholat, terutama sholat-sholat yang wajib adalah membaca zikir ini. Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usahlah ya kita membuat zikir-zikir sendiri, ya. nggak usahlah kita bikin aturan sendiri, nggak usah. Karena apa? Karena aturan yang kita bikin itu ndak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan aturan yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah SAW. Coba saya tanya, kira-kira kalau jenengan bikin sendiri sama zikir yang diajarkan sama Rasul itu bagus mana, Bu? Ya bagusnya Rasul SAW. Jelas nggak ada apa-apanya. Kemudian pahalanya juga nggak ada apa-apanya kita bikin. Makanya perhatikan ya ketika kita akan beribadah, contohlah apa yang diajarkan sama Rasul SAW. Jadi kita itu umat Islam itu sebenarnya sudah dimudahkan sekali sama Allah dan Rasulullah s.a.w. Kita itu umat Islam itu tidak pernah disuruh bikin ibadah sendiri. Umat bingung. Aturan itu sudah diatur semuanya sama Allah dan Rasulullah s.a.w. Jadi tidak usah kita itu berkreasi. Tidak usah kita itu berinovasi. Inovasi yang keliru. Ya, saya pernah menyampaikan pengajian di Masjid Agung judulnya inovasi salah alamat oke okay? jadi inovasi itu bukan dalam beribadah silakan berinovasi dalam perkara duniawi selama tidak bertentangan dengan agama tapi kalau masalah ibadah kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na ini yang 33 terus yang 10 Ustaz nah ini yang 10 ini yang kita baru dengar banyak dari antar kita baru dengar yang 10 ini itu dalilnya apa Ustaz Jadinya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khaslatani au khallatani ada dua amalan ada dua amalan la yuhafizu ma'abdun muslimun illa dakhala ada dua amalan yang kalau senantiasa dipraktikkan oleh seorang muslim pasti masuk surga. Kalau dua amalan ini dipraktekkan pasti masuk surga. Panjenengan pengen masuk surga? Pengen. Dua amalan ini jangan lupa. Apa itu Ustaz? Sebelum menjelaskan dua amalan itu Rasul mengatakan huma yasirun wa ya'malu ya Kata Nabi SAW, amalan itu ringan. Tapi yang mengamalkan cuma sedikit. Aneh, gitu, nggih amalannya ringan tapi yang mengamalkan apa sedikit nek nah, amalannya abot sing amalkan sedikit itu pantas enggak, enggak? Enggak. tapi ini amalannya ringan amalannya ringan amalannya mudah kok yang mengamalkan cuma sedikit kenapa seperti itu wahai rasul nanti akan dijelaskan di akhir hadisnya sebelum menjelaskan kenapa kok yang mengamalkan sedikit nabi menjelaskan amalan itu apa Tadi Rasul mengatakan berapa amalan ibu? dua amalan. Kita bahas amalan yang pertama dulu. Amalan yang pertama kata Nabi, yusabbihu fi duburi kulli salatin asharan. Wa asharan wa asharan. Amalan yang ringan itu yang pertama adalah dia membaca tasbih setiap habis salat 10 kali. Membaca tahmid setiap habis salat 10 kali dan membaca takbir setiap habis salat. pintar. 10 kali. 10, 10, 10, Pintar niku. Telung puluh. Tapi Rasul mengatakan, Fadhalika khamsuna wa mi'atun bil lisan. Semuanya itu jumlahnya 150 lima puluh. Loh sih kepriwe. Panjenengan yang keliru ngitungnya. Atau masa sih hadisnya keliru nggih, Bu nggih? Sing keliru sinten niku? 10 tambah 10 tambah 10, pinten? 30. Tapi kok di sini kata Rasul 150 sing bener sing di gue. Ah, betul. Salatnya berapa kali? Lima kali. Mulane salate ping 5 nggih Bu, nggih. Nggih, wonten apa mboten Bu sing salate Kurma Magriban tok. Wonten mboten? Tong beriki? Oh, tong beriki sedaya salat sedaya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita lihat di samping-samping kita wonten napa wonten pusing magriban toh. Wonten. Malah kadang-kadang wonten sing -kadang namung Jumatan toh. Malah wonten singkur Idul Fitri Kalau Idul Adha toh. Kita kebangetan banget ya Salat kok setahun kur ping pindo, ya. Salat kok setahun kur ping ping pin. Berarti 150 itu karena 30 dikalikan 5. Karena sholat kita ada berapa? Ada lima. Maka 150. Walaupun cuma 150, kata Nabi SAW, Alfun wa sumiatin fil mizan. 150 itu di lisan. Tapi di timbangan amalan itu yang tertulis adalah 1.500 pahala. Atas nombor dan Coba panjenengan ngumpulaken pahala 1500 500 dari, dari kampung apa? Ya. 1500 pahala kok bisa Ustaz dari 150 menjadi seri ser, maaf menjadi 1500 karena satu amalan pahalanya berapa? 10. Makanya 150 dikali berapa? 10 keluarnya berapa seribu lima ratus ya Allah Ustaz. kok enak sekali agama kita ya makanya kalau kita tidak belajar kita tidak tahu karena kita belajar kita jadi tahu itulah keuntungannya orang yang be yang belajar itulah keistimewaannya orang yang ngaji coba orang yang nggak ngaji orang ngerti ya Makanya, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, ngajinya sing rutin, ye. Rajinya yang rutin, supaya kita terus dapat ilmu, dapat ilmu, dapat ilmu, sehingga kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Supaya kita punya bekal nanti di akhirat. Watazawwadu fa'inna taqwa. Carilah bekal, karena bekal yang paling baik adalah nopo takwa. Panjenengan bu ke pasar, sering ke pasar enggak? Sering. Panjenengan kalau ke pasar bawa sangu berapa bu? Pintan ibu kalau mau belajar bawa uang berapa biasanya bu? Ya tergantung dikasih sama suami berapa ustad. Nek diwene sepuluh ya sepuluh ewu tok. Nek diwene seketewu seketewu. Nek diwene satu sewu ya satu ewu. Nah, sekarang coba bandingkan bu panjenengan ke pasar membawa duit seratus ribu sama membawa duit seribu. Kinten kinten belanja aneh, mangke kata sing pun tibu, satu sewu. Satu sewu panjenengan bisa beli daging, bisa beli sayur, bisa beli bumbu, bisa beli buah, bisa beli jajan. Masih sisa Coba panjenengan cuma bawa duit berapa? Seribu. S Sakit tumbas nopo bu? Gue bayar parkir entong. gue bayar parkir entong. Melongo. Ya kira-kira seperti itulah panjenengan nanti ke akhirat sangune akeh. Kalau mengakhirat sangune setitik, sing sangune setitik bisa tuku apa? Kalau kita bawa sangu banyak, setiap hari kita sholat lima waktunya bagus. Kemudian kita juga berzikir. Kemudian kita juga ngaji. Bekal kita tuh banyak. Nanti di akhirat kita bisa membeli apa yang kita inginkan dalam tanda kutip. Karena surga itu dijual sama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau beli? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi-an lahumul jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah membeli kaum mukminin, membeli dengan apa? Dengan surga, kita mau enggak berdagang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen berdagang, surga itu mahal, makanya harus modalnya yang ba Yang banyak, kalau modalnya sedikit, ya oli oh apa ya? Itu jadi ini amalan yang pertama. Jadi, Nabi SAW mengatakan ada dua amalan. Amalan itu kalau kita jaga kita akan masuk sur surga. Amalan itu ringan tapi yang mengamalkan cuma sedikit. Amalan yang pertama adalah setiap habis sholat membaca nopo. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, ping Sepuluh. Amalan yang kedua apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wa yukabbiru arba'an wa thalathina idza akhadha majja'ahu wa yahmadu thalathana wa thalathina amalan yang kedua adalah setiap kita akan tidur setiap akan tidur membaca subhanallah 33 alhamdulillah 30 tiga Allahu Akbar tiga puluh empat Senes tiga puluh tiga Ini bukan habis sholat Ini mau tidur beda Rujunnya beda ya beda Waktunya beda ya amalannya beda Yang membedakan yang membuat beda itu bukan saya yang membuat aturan beda ini adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Ini amalan yang kedua. Amalan yang kedua adalah setiap kita akan tidur kita membaca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 34. Tadi malam panjenengan baca ini pendak Baca. Yang belum? Belum. Ketone akeh sing ngurung ya. Nah, baru tahu sih ya. Insyaallah nanti malam karena sudah tahu akan praktek Ya. Insya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jumlahnya ada seratus di lisan. Kenapa seratus? Ya terung puluh telu tambah terung puluh -teluh, tambah puluh papat. Berarti seratus. Walaupun cuma seratus di lisan, kata beliau wa alfun fil namun tertulis seribu pahala di lisan. Para sahabat mengatakan ketika Nabi mengajarkan seperti falaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata para sahabat, kami melihat Rasul mempraktekkan menghitung dengan jari-jarinya. Berarti sing, bener, sing afdol, ya. Sing afdol, panjenengan ini nek zikir memakai nopo, Jari-jari. Tidak usah pakai A, alat. Itu lebih afdol, ya, lebih afdol kita itu kalau ngitung ya, pakai jari-jari kita. Tidak perlu pakai alat itu yang dipraktekan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih baik pakai nopo jari-jari. Kemudian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya Nabi, Loh, "Rasul, kaituifahumaya sirun wa man wahai Rasul itu kan amalan yang gampang, wahai Rasul." Itu kan amalan yang ringan. Kenapa kok yang mengamalkan cuma sedikit? Nah ini pertanyaan para sahabat ini. Ini amalan kan gampang wahai Rasul. Habis sholat cuma baca 10, sebelum tidur 33. Itu kan gampang wahai Rasul. Kenapa kok yang mengamalkan cuma sedikit? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'ti ahadakum. Ya'ni ya syaitana fi manamihi fayunawimuhu qabla an yakulahu. Wa ya'tihi fi salatihi fayudhakiruhu hajatan qabla an yakulaha. Kenapa kok orang yang mengamalkan sedikit? Ini gara-gara setan. Apa ini pekerjaannya setan? Kalau habis sholat, setan itu datang. Ngemutakan, oh boy. Kayak gesek urung di entas. Nah, terus apa maning? Kayak kumbahane di maning Arab U. Udan, orang cepet-cepet dikukuti. Kayak lagi goreng kerupuk, bok, Goso. eh bocah, wes macam-macam lah, ya. Setan itu kalau kita habis sholat diprovokasi kita sama setan. Kita diocok-ocoki supaya ada acara apa, be pegawaian gue akeh, sehingga kita tidak sempat untuk mengucapkan yang cuma sedikit tadi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Loh Ustadz. Nek pancen bocah nangis ke priwe Masih harus dicorakan. Bukan dicorakan. Kalau memang itu darurat, maka panjenengan bangkit. Tidak apa-apa habis salam. Tapi sambil jenengan bangkit, sambil sempatkan berdi, berdikir. Artinya kalau memang kondisinya sangat darurat, ya, ada sebagian orang darurat. Ya. Habis sholat kita nggak bisa ditahan-tahan, walaupun cuma 10. nggak bisa. Maka satu tidak apa-apa bangkit, kemudian sambil dikir, sambil jalan. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, walaupun lebih baik ya duduk, ya berzikir, walaupun cuma sebentar. Kenapa? Karena biasanya kalau dikir sambil duduk itu biasanya lebih konsen, konsentrasi, lebih khusyuk ya, daripada dikir karo goreng kerupuk. Kru, ya, ya, itu bagus, dapat, boleh, tapi akan lebih sempurna kalau kita dikirnya konsentrasi sambil duduk, menghadap ke kiblat, khusyuk sambil menghayati sedikit ya amalnya sedikit dan ringan Kenapa kok yang mengamalkan cuma sedikit karena tadi godaan dari siapa setan nah, ini kalau habis sholat kalau mau tidur godaannya setan apa nah, sudah wajar itu godaannya setan itu kalau kita mau tidur dibikin oleh setan ngantuk ke Wall. nah, jadi mata ini rasanya wis abot banget. Kenapa? Karena memang di sebul-sebul sama siapa? Sama setan. Turu, turu, turu. Nek Arab dong ngantuk. Nek nonton TV, boten ngantuk. Gimana apa boten? Ah gue, gue, berarti sinter niku. Setan niku. Gaya? Itu setan itu yang membuat kita mau zikir jadi ngantuk. Terus bagaimana usah caranya? Iya dilawan. Ya dilawan caranya, nggak boleh kita menyerah sama setan. Kalau misalnya kita ngantuk, ya duduk dulu. ya. Kalau misalnya dengan berbaring, ya kadang-kadang kan -kadang ngantuk banget kan, jadi orang rampung-rampung, subhanahu isming bira ya. <guruh> Karena saking ngantuk, duduk dulu. Bahkan kalau perlu lebih bagus lagi, kalau mau tidur itu berwudu. Nah, jadi wudhu dalam keadaan suci, kemudian panjenengan duduk dulu menghadap kiblat, membaca doa yang diajarkan sama Nabi, itu loh yang membaca nopo ayat kursi, terus nopo surat al ikhlas, terus nopo surat an nas, terus surat al falak, terus di no diusapakan kemana ke seluruh tubuh kita sambil duduk baca itu lagi kemudian setelah selesai baca ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allah akbar 34 kali. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan istatnya adalah sahih oleh Imam Nawawi dan hadis ini dinyatakan sahih pula oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Jadi momen yang ketiga kita mengucapkan kalimat tahmid adalah setiap selesai sholat. Jumlahnya berapa? Boleh 33, boleh 10 kali, sama-sama ada dalilnya dan dalilnya sama-sama kuat. Bagaimana mengamalkannya? Kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang itu. Itulah kesimpulan pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan bahwa bersikap dengan tangan Ya, ya. itu kadang-kadang setelah sholat lupa ini sudah yang ketiga ketiga atau lebih Kadang-kadang pasti Ya, yeah. ya, supaya pas. itu bagaimana tadi disampaikan pertanyaannya tadi disampaikan bahwa dikit itu lebih afdolnya pakai tangan. Itu kadang-kadang itu lupa, oke, okay? wis pira, wis puluh, telu apa, kurang apa, lebih itu bagaimana. Kalau misalnya lupa, ya, ndak apa namanya juga lu, lupa manusia itu kan tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lupa lebih sedetik kurang sedetik. ya tidak apa-apa. Yang penting tidak dise, disengaja. Cara menghitungnya yang mudah ya. Tinggal kita misalnya ini ya. Ini kan 33, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 sangat 10. Ini berarti 10. Sudah diulangi 3 kali tambah 0 3. 33. Ya. Jadi, sebenarnya jadi-jadi uh, zikir-zikir yang dalam agama kita itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya. Jadi, paling akeh kue 100 masih bisa dihitung dengan apa? Jadi-jadi, kecuali kalau sudah sampai 3000-5000 dan itu nggak ada dalam agama kita, pembatasan zikir sebanyak itu, setahu saya paling banyak 100. Silahkan dari pendengar radio. Ya Ustadz, ini sudah banyak sekali pertanyaan masuk, alhamdulillah. Kami akan bacakan pertanyaan yang pertama datangnya dari Abu Zulfaris di Kauman. Jika kita mendengar orang di sebelah kita bersin saat khutbah Jumat, bolehkah kita menjawabnya karena dia bertahmid? Silakan Ustaz. Ketika orang bersin. Ketika kita sedang sholat Jumat, kemudian ada orang bersin saat kemudian dia mengucapkan tahmid, apakah kita boleh menjawabnya? Seth? Ketika ada orang bersin? <tuk> iya, Ustaz. Ketika sholat Jumat atau ketika 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 khutbah sedang berkhotbah Ketika khutbah, oh tidak iya. apa-apa, tidak ya. apa-apa. Ketika khutbah tidak apa-apa di dijawab tidak apa-apa karena itu termasuk zikir ya. Jadi yang terlarang yang terlarang adalah berbicara. Yang terlarang adalah berbi berbicara. Sedangkan kita mengucapkan yarhamukallah itu kan zikir, itu kan doa, tidak apa-apa. Termasuk ketika kita bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ketika dengar khutbah nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah berbicara. Sedangkan itu berbicara maksudnya dengan obrolan biasa. Kita bukan ngobrol, kita lagi berzikir. Kayak kita mendengarkan khotibnya menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, kita mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan berbicara, tapi kan berbicara isinya di zikir. Itu enggak apa-apa. Loh, sekarang khotibnya berbicara enggak? kotimnya berbicara, tapi kan lagi isinya nasihat, zikir. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, saya untuk pertanyaan berikutnya. Datang dari Abu Hudhaifa di Banjar. Ustadz, apakah setelah zikir subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar yang 10 kali, diakhiri kalimat tahmid, la ilaha illallah, wa uh, daulah dan seterusnya. Silakan Ustadz. Uh, Wallahu'alam, uh, bisa jadi iya. ya. Wallahu'alam, di sini, tidak disampaikan keterangan kecuali kalau yang sebelum tidur. Kalau yang sebelum tidur kan memang jelas-jelas Nabi SAW Alaihi Wasallam menyempurnakan yang 99 menjadi 100 nya dengan takbir ditambah satu. Tapi kalau yang sebelum sholat, yang maaf yang habis sholat itu di sini tidak disebutkan ada atau tidaknya. Berarti kalau gitu dikembalikan kepada keumuman hadis-hadis yang lainnya yang insya Allah tetap membaca kalimat tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Silakan. Ya untuk pertanyaan selanjutnya dari Umu Haidar di Purwokerto, Ustadz apakah zikir-zikir yang telah ditetapkan ketika uh, ketika setelah sholat fardu bisa dibaca juga ketika selesai sholat sunnah dengan jumlah yang sama? Uh, yang saya tahu zikir-zikir itu diajarkan untuk diucapkan setelah sholat wajib. Ya setelah sholat wajib. Setahu saya seperti itu. Adapun setelah sholat sunnah saya belum mengetahui. Ya belum mengetahui adanya uh, aturan seperti itu. Wallahu taala la wa Silakan yang lain. Ya saat untuk pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk para pendengar di Roja saat. Ya silakan. Assalamu nah, alaikum. fikum, jazakallah khairan set. Dan pertanyaan dari pendengar di Roja di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Aulia di Ciputat Ustaz yang mau saya tanyakan berkaitan dengan pikir gofilin Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Menurut masyarakat Dengan pikir gofilin tersebut bisa membuat hati tenang dan anak pintar Itu dibaca rame-rame dengan menyediakan air putih untuk diminum anak biar Anak menjadi cerdas dan pintar apakah hal ini benar Ustaz? Uh, kita ketika mengamalkan sebuah amalan tidak perlu kita terlalu terpanjang terlalu ter apa terlalu terikat dengan nama ya jadi tadi menyebutkan sebuah nama ya menyebutkan sebuah jenis nama dikir apa jadi yang penting buat kita adalah substansinya cara dikirnya kayak apa apakah itu dicontohkan oleh Nabi SAW atau tidak. Seandainya apa yang tadi disebutkan itu tata caranya tidak diajarkan sama Nabi SAW, maka kita katakan ya tidak perlu diamalkan. Tidak perlu diamalkan. Adapun seandainya, ya, adapun seandainya zikir tersebut, ya, zikir tersebut, zikir yang diajarkan sama Nabi SAW Alaihi Wasallam, maka kita amalkan. Adapun zikir yang tadi disebutkan, saya tidak mengetahui landasannya. Saya tidak mengetahui landasannya. Maka silahkan ditanyakan kepada mereka yang mengamalkan itu landasannya dari mana. Kalau misalnya ternyata ketika ditanyakan jawabannya katanya, katanya. Kalau cuma katanya-katanya ya, kita nggak mau kita pengennya. Dari itu kita pengennya, itu jelas-jelas ada landasannya. Kalau dari Al-Quran, surat apa, ayat berapa? dari hadis Nabi SAW, riwayat siapa? Kemudian hadisnya sohaya pendak Itu yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Silahkan pertanyaan berikutnya. Barakalafikum fikum khairan Terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya. Berikut kami angkat telepon yang selanjutnya. Halo. silakan Ibu. Mohon maaf Ustaz, nampaknya terus Kita bacakan dari pesan singkat. Dari Fajar Mutakin di Lampung Timur Assalamualaikum Bagaimana jika waktu safar dan hajatan Membiasakan sesudah salat zikir 10 kali saja Silahkan Ustaz uh, Bagaimana kalau misalnya habis hajatan Atau lagi hajatan Salatnya kita baca zikirnya cuma 10 kali saja Ya boleh-boleh saja Cuman kan itu kan nggak cuma khusus ketika sedang hajatan Ya mungkin ketika kita lagi nunggu orang sakit juga perlu buru-buru atau kalau misalnya kita lagi ngantri di mana sholat dulu, khawatirnya nanti ngantrinya lewat, itu tidak apa-apa. Jadi tidak perlu dikhususkan hanya untuk hajatan saja. Tapi ketika kita lagi ada kondisi yang mepet, waktunya terbatas, ya kita baca pikir yang ringan tadi tidak apa-apa. Sesuai dengan apa yang dipraktekan oleh Nabi SAW menjadi sepuluh tidak mengapa insya Allah. Wallahu'alam. Silahkan dari. Ya, saat untuk pertanyaan selanjutnya kami beri kesempatan untuk para pendengar radio Bas FM Salah silakan. Nama Aziz atas kesempatan waktunya untuk pertanyaan yang pertama Ustaz dari Umu Faiza di Bergas, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah boleh kita berzikir sewaktu mau tidur dalam keadaan junub Ustaz? Boleh Tafadhal. Bolehkah kita berzikir sebelum tidur dalam keadaan junub? Uh, sebaiknya wudhu dulu. Ya, sebaiknya apa? Wudhu dulu untuk meringankan hadasnya. Untuk meringankan hadasnya, kalau misalnya tidak mampu, kalau tidak mampu langsung mandi, karena kan tidak semua orang tahan, ya. Okay? Kalau malam-malam itu maaf habis berhubungan suami istri langsung mandi, itu nggak semua orang tahan. Kalau misalnya nggak bisa mandi, kalau nggak kuat, ya wudhu dulu. Minimal itu wudhu untuk meringankan hadasnya. Habis itu silahkan insya Allah tidak mengapa berpikir seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya silahkan. Nah, jawabannya. Dari Ibu Alia yang ada di Jepara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz bagaimana jika ingin melakukan salat sunat duha tetapi belum hafal surat-surat duha tersebut, apakah juga bisa diganti dengan surat-surat yang lain Ustaz? Apa? Bagaimana dengan orang yang sholat duha ya tapi belum hafal suratannya ya, mungkin yang dimaksud itu dikiranya surat apa wasyamsi wa duha sama surat wa duha itu bagaimana e, Ibu yang ada di Jepara, setahu saya e, tidak ada suratan khusus yang e, dianjurkan untuk dibaca di sholat duha Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya tidak harus surat-surat tertentu. Berarti bebas. Berarti bebas. Jadi kita berzikir, eh maaf kita membaca suratannya itu bebas. Mau pakai surat apa saja bo? boleh. Jadi kalaupun dah hafal ya pakai surat yang lain. Kalaupun hafal ya dah harus pakai surat itu gitu. Artinya kita dalam sholat duha itu suratannya bebas. Yang penting baca alfa Al-Fatihah, habis itu suratannya fleksibel, tidak ditentukan harus pakai surat apa-apa, harus pakai syamsi, harus pakai duha, itu Wallahu a'lam. Silakan. yang lain. Ya, untuk berikutnya kami akan beri kesempatan untuk para pendengar Radio Muslim Jogja. Silakan untuk para pendengar Radio Muslim Jogja. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara bisa diterima dengan baik? Iya, insya Allah. Silakan. Ustaz dari Ummu Taki di Cilacap Bismillah Ustaz kalau dikir pagi atau petang diputus-putus Karena kita sambi dengan aktivitas lain Bagaimana Ustaz? Apakah yang demikian ini tidak mengapa? Jazakallah khairan Bagaimana seandainya dikir pagi dan petang itu terputus-putus Karena disambi Pertama Buat Ummu Taki di Cilacap Pertama saya katakan kalau mencari yang afdol, mencari yang af, afdol itu ya habis sholat kemudian sambil duduk menghadap ke kiblat dirampungkan, itu lebih afdol, itu lebih afdol. Jadi mulai dari uh, apa surat al ikhlas, al falah, an nas, kemudian membaca subhanallah bihamdi 100 kali kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mulku wal hamdu wa ala kulli satu kali atau 10 kali atau 100 kali dan yang lain-lainnya itu lebih afdolnya itu adalah dibaca satu kali selesai sambil posisi yang bagus tapi dalam beberapa kondisi karena mungkin terburu-buru harus mempersiapkan makan harus mempersiapkan baju untuk anak-anak harus ini, harus itu. Kalau memang terpaksa, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa insya Allah. Cuman ya usahakan jumlahnya jangan sampai kurang atau lebih sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan pertanyaan berikutnya. Ya, jazakallah khairan start atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Kemudian pertanyaan berikutnya masuk masih dari pendengar di Muslim Ustadz yang tidak menyebutkan namanya Ustadz, dahulu saya sudah eh, merutinkan zikir pagi petang, namun karena kesibukan saya menjadi sulit untuk zikir pagi petang dan bagaimana kiat saya untuk bisa memulai kembali dan istiqomah untuk melakukan zikir pagi petang ini Ustadz jazakallah khairan dulu pernah zikir pagi petang kemudian karena kesibukan menjadi ditinggalkan sekarang bagaimana supaya bisa mulai lagi ya dimulai supaya bisa mulai ya sekarang ini nanti sore ya nanti sore disempatkan waktunya sekarang kadang-kadang subhanallah ya kita untuk sesuatu yang sifatnya duniawi kita bisa meluangkan waktu berjam-jam bahkan mungkin sampai puluhan jam coba zikir pagi dan petang itu berapa sih ya kalau dihitung-hitung ya semuanya itu paling seperempat jam Seberapa jam itu kan tidak lama ya cuman begitulah yang tadi saya katakan setan itu memang nggak suka kalau kita zikir Makanya kita itu diingatkan dengan sekian banyak pekerjaan yang sebenarnya justru kalau kita sempatkan waktu kita untuk zikir, pekerjaan itu akan lancar. Ya. Karena kita mendapatkan bantuan dari siapa? Dari Allah. Tapi kalau misalnya kita itu terlalu mengejar kesibukan duniawi kita dan tujuan kita duniawi, maka kita akan dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Man dunia hamahu. "Barang siapa yang tujuan utamanya adalah dunia, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghukum orang tersebut dengan berbagai hukuman, di antaranya urusannya akan dikacau-balaukan." Kemudian juga wajah ala fakarahu selalu dihantui dengan kemiskinan. Ya, mina dunia illa dirolahu dan dunia yang dia dapatkan itu mengepres sedikit hanya sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu kalau misalnya pikirannya cuma dunia saja. Sebaliknya kalau misalnya pikirannya akhirat, kata Nabi SAW, maka akhirat Tuhan Barang siapa yang tujuan utamanya adalah akhirat. Ja'alallahu fi Allah akan menjadikan kekayaannya ada dalam hatinya. Kemudian kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam bahwa dunia itu akan datang kepada dia tergopoh-gopoh dan urusannya akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sempatkanlah seberapa jam, enggak lama enggak. Kalau misalnya Anda mungkin habis sholat terlalu buru-buru, begitu masuk waktu azan, sebenarnya sudah bisa untuk berhikir, insya insyaallah. Jadi sudah masuk waktu azan subuh, sudah azan subuh sambil nunggu waktunya sholat, antara azan dan komat kalau lama insya Allah sudah bisa mulai berzikir pagi begitu pula kalau misalnya sudah asar azan asar sudah bisa mulai zikir sore insya Allah silakan pertanyaan yang lain ya Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali dari para pendengar radio insan Ustaz ini datangnya dari Abdullah di Kebumen Ustaz Apakah orang yang berpuasa itu boleh berpelukan sesama istri dan tidur bareng sama istri itu membatalkan puasa? Seth? Apakah tidur bareng sama istri dan perlukan ketika puasa itu membatalkan puasa atau tidak? Pertanyaan dari Pak Abdullah atau Mas Abdullah di Kebumen. Jawabannya tergantung, ya, tergantung apakah habis pelukan itu ada kelanjutannya atau tidak. Ya, kalau misalnya ada kelanjutannya dan sampai maaf berhubungan biologis ya jelas puasanya batal. Tapi kalau misalnya enggak ya ndak apa-apa. Tapi maaf, maaf ini ya. Orang itu beda-beda. Orang itu beda-beda. Maaf, ada yang mungkin nafsunya tinggi ya, ada yang nafsunya biasa-biasa saja ya. Kayak tegangan listrik nggih. Ya. Kayak tegangan listrik ada tegangannya tinggi, ada tegangannya rendah kalau misalnya tegangannya tinggi, senggolan setitik itu bisa konslet. Nah, kalau kayak gitu ya jangan deket-deket. Tapi kalau misalnya tegangan rendah, ya enggak apa-apa. Yang penting, ya, yang penting jangan sampai kebablasan. Yang penting jangan sampai kebablasan. Apalagi pengantin muda, ya, pengantin baru. Ya, apalagi pengantin baru. Itu medeni nih, Bu, ya. Pengantin baru itu kadang-kadang kesenggol titik itu bisa bahaya itu, ya. Makanya tergantung lihat situasi dan kon kondisi. Tapi secara asal berpelukan, berciuman ketika berpuasa itu tidak membatalkan, selama tidak mengarah atau tidak mendorong untuk melakukan yang lebih dari itu. Artinya berhubungan biologis. Silakan pertanyaan terakhir. Ya, untuk pertanyaan terakhir Ustadz, kami bacakan pertanyaan datangnya dari pendengar radio Bin Bas Ustadz. Ustaz, apakah ada dalilnya dan diperbolehkan membaca doa ataupun zikir yang dikirimkan melalui air minum agar terhindar dari syaitan dan untuk hal-hal lainnya -hal dari Tama di Jogja, Ustaz? Silakan. Mungkin yang dimaksud adalah ruqyah mungkin. Kalau yang dimaksud ruqyah, ya, ada seorang membacakan ayat ayat Al-Qur'an kemudian disebulkan ke air untuk diminum. Tujuannya adalah untuk meruqyah. Kalau itu tujuannya, menurut sebagian ulama boleh menurut sebagian ulama boleh menjadikan air sebagai media ruqyah uh, tapi tergantung apa yang dibaca. Ya, kalau yang dibaca itu bacaan yang benar, maksudnya Al-Quran atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW, maka tidak apa-apa. Tapi kalau yang dibaca itu mantra-mantra yang tidak jelas, ya yang tidak jelas dari mana juntrungnya, sumbernya, maka itu tidak boleh karena dikhawatirkan mantra-mantra itu mengandung unsur-unsur yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa